Welcome on board. Hari ini kita akan mempelajari prosedur penurunan skoci luncur dengan simulasi dan David Frame. Skoci tipe ini dapat ditemui di Ocean Jade, Ocean Gold, dan Ocean Perkasa. Lifeboat dengan jenis freefall ini dibuat oleh Viking North Safe dengan tipe GES 25 Mark II. Saat mendengar alarm bahaya, 7 pendek dan 1 panjang diikuti dengan perintah verbal dari master, seluruh kru wajib menuju master station dengan membawa life jacket dan immersion suit. Simulasi peluncuran skoci. Pasang turnbuckle di sisi kiri dan kanan lifeboat. Lepaskan kabel battery charger. Lepaskan lasing belakang. Buka pintu akses belakang dan masukkan safety pin. Masuk ke dalam lifeboat dengan berhati-hati. Putar switch lifeboat battery untuk memilih baterai nomor 1 atau nomor 2 atau keduanya. Putar kunci ke arah kiri untuk memanaskan mesin selama 25 detik. Selanjutnya, putar ke kanan untuk menyalakan mesin. Tarik tuas untuk mematikan mesin, lalu putar kunci ke tanda 0. Lifeboat David Hydraulic Pump Unit dapat dinyalakan dari steering gear flat. Dapat juga dinyalakan dari poop deck di bawah David. Posisikan traverse di atas sling penggantung. Kencangkan David wire secukupnya, namun jangan sampai lifeboat terangkat. Tutup semua pintu akses dan helmsman duduk dengan menggunakan safety seat belt. Buka safety pin. Cek valve, pastikan dalam kondisi tertutup atau searah jarum jam. Informasikan kepada kru yang lain sebelum memulai pompa. Jika sistem peluncuran utama tidak bekerja, segera lakukan prosedur peluncuran darurat.
Prosedur peluncuran skoci menggunakan davit. Lepaskan turnbuckle. Kencangkan wire sling, namun jangan sampai lifeboat terangkat. Informasikan kepada kru yang lain sebelum memulai pompa. Turunkan lifeboat perlahan-lahan dan hati-hati dengan menggunakan davit winch. Setelah lifeboat berada di air, kru dapat mengakses lifeboat menggunakan embarkation ladder dan melepaskan lifting sling. Prosedur recovery lifeboat. Kendalikan lifeboat secara perlahan untuk mendekati buritan untuk menerima tali painters. Pasang kembali master link ke sling wire. Angkat lifeboat hingga sedikit di atas air dan kru dapat kembali ke kapal menggunakan embarkation ladder. Disarankan untuk menggunakan fall arrestor. Angkat lifeboat menggunakan davit dan winch. Seluruh proses recovery lifeboat harus dilakukan di atas rel peluncuran. Pastikan keelhook berada di dalam U-boat. Turunkan davit arm untuk penempatan lifeboat hook. Pastikan lifeboat hook berada di bracket dengan sempurna. Pasang kembali turnbuckle jika akan melanjutkan training berikutnya atau ingin melakukan maintenance. Untuk kondisi darurat, turnbuckle tidak boleh terpasang. Sekian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Utamakan keselamatan.